Bukan seneng sih, Randa merasa Randa masih diperhatiin, dan yang semua yang mereka sampaikan adalah semua adalah masukan, semua adalah saran untuk kemajuan diri Randa sendiri. Gimana karena memang apa yang Randa lakuin malam ini sesuai sama nilai yang dikasih dan komentar dari dewan komentator. Karena itu semua memacu Randa untuk supaya menampilkan yang lebih baik lagi, dan juga Randa berusaha untuk fokus lagi untuk menampilkan penampilan yang spektakuler. Tapi menurut komentator, apa yang menurut mereka kurang memuaskan? Menurut komentator di part awal itu ada beberapa, bukan beberapa, ada satu lirik yang tertukar, dan juga ada suara yang kurang sempurna di rap. Ayo nih, dan juga di rap ada suara yang nggak maksimal juga, ada sedikit masalah. Justru Randa seneng banget. Randa seneng banget. Kenapa? Bukan seneng sih, Randa merasa Randa masih diperhatiin, dan yang semua yang mereka sampaikan adalah semua adalah masukan, semua adalah saran untuk kemajuan diri Randa sendiri. Randa merasa bersyukur, malah bersyukur kalau masih mau menunggu Randa memberikan pesan-pesan positif buat Randa untuk penampilan saya. Boleh Randa mungkin capek atau kurang persiapan? Enggak, sebenarnya hari ini tuh di luar bayangan Randa. Di bayangan Randa lagu ini bakal berhasil. Di bayangan Randa lagu ini bakal spektakuler. Namun ternyata Randa terlalu, menurut Randa gagalnya adalah Randa terlalu masuk ke dalam lagu ini sehingga merusak kontrol suara Randa di lagu ini. Jadi ini juga jadi pelajaran yang berharga buat Randa selanjutnya. Aspek-aspek itu memang harus Randa perhatiin, kadang-kadang kurang feel, kadang-kadang kelewatan feel. Jadi gimana ngontrol itu tadi supaya suara dan juga performance tetap iya. Banyak fans kamu juga yang hadir. Iya, Randa juga senang banget, banyak panda yang hadir nonton live. Randa dari mana pun berada, selalu untuk Randa itu juga merupakan satu hal yang luar biasa mendorong Randa untuk tetap menjual diri. Ingin Randa sampaikan apa? Fans itu apa ya? Ya, buat panda yang mana pun berada nggak perlu khawatir, Randa baik-baik aja. Justru ini adalah sebagai fans supaya Randa tahu nggak bahwa kompetisi ini apapun bisa terjadi, persiapan yang matang itu harus dilakukan. Panda, Randa ucapin tetap semangat, pandanya semangat, dan semua panda tetap semangat karena Randa akan berusaha selama untuk penampilan besok di result, gimana mungkin panda udah? Iya, untuk penampilan di result besok, insya Allah besok bisa penampilan yang lebih baik dari malam ini. Semoga bisa mendongkrak nilai Randa supaya tidak tersisi besok. Karena Randa udah punya banyak strategi buat babak-babak selanjutnya. Randa punya beberapa kejutan, Randa punya beberapa penampilan yang menurut Anda bakal beda dan tentunya bisa spektakuler. Lagu apa besok rencananya Randa? Besok lagunya rahasia. Oh masih. Okay. Lagu kalau mau tahu besok jangan lupa nonton siar. Oke.